menit, ya 4 menit udah 1-0 Karun United. Bagus, Sokoy. Untuk Karun United dicetak oleh Ernest Agropas. Teman saat ini baru 4 menit pertandingan sudah gol dibuat oleh si Sokoy dari Papua ya. Jadi golnya semi volley ya. Tapi gue gendut lagi ya, Ice. 1-0 Karun United. Makin besar peluang bisa sapu hasil maksimal di laga home di Stadion Teladan. Mudah-mudahan UI nanti pertandingan pertama lawan PSMS ya di Teladan juga. Jadi UI aroma home kayak AC Milan Inter Milan. Buat Anda pendukung Inter Milan, AC Milan menang. Untung ini Siena. Yang mengurung anak-anak Karun United. Idea dong. Untung tanggung jawab ya. Gagal serangan Karun United. Semua kena prank ya. Semua kena prank, dipikir gol, semua kena prank. Semua kena prank ya. Ini seperti yang akan dimasukkan ya di menit ke-60 ini. Sekarang peluang dari Karun United melalui sepak pojok apakah bisa dimaksimalkan menjadi mengubah papan skor. We'll see together forever and ever. Iya. Gagal. Anggaran dilakukan oleh anak-anak perserang ya. Pada Rendy, stopper dari Karun United. Menit 30. Ini ada dua pemain yang akan dimainkan ini ya. Pertama Maulana Khalidi dengan Hamzah Lestaluhu. Berasal dari Maluku juga boleh. Apa nama pulau orang itu? Ternate. Ah, gagal. Fikra, bagus aja deh. Ini kayaknya gantikan Faisal. Faisal Doni kayaknya. Kayaknya. Itu anaknya belakang. Bisa jebak-jebak. Jangan sampai aku gak bisa kemes, tolong.
bercanda-canda dengan pemain Karonet tidak dengan-dengan ya. Jangan diseriusi. Faisal Ramadoni keluar digantikan oleh Maulana Khalidi. Hey, aku kalau kerja di stadion bisa. Faisal Ramadoni nomor 9 keluar digantikan orang timur, ganti orang timur ya. Khalidi, ya kan? Orang timur ganti orang timur ya. Nomor 87 Khalidi keluar digantikan nomor 96 Hamzah. Asik. Mantap kali. Alah. Main polior nih, Pak. Kayak apa? Egi keluar ya. Dijeda oleh Kardinata Tariga. Bersiap-siap mengadakan penggantian pemain. Egi Belgiatza nomor 82 digantikan Fiat Sofia nomor 27. Ya, menang 2-0 sepertinya lebih santai ya anak-anak dari Karo United ya. Dan Janu juga clean sheet. Dan kita lihat Belu, sepertinya akan dimainkan Belu. Semakin lebih santai sampai di menit ke-74 ini ya. Masih ada peluang untuk menambah dan anak asahan juga akan dimainkan sepertinya ini Alfiris. Memang gitulah, murtala. Main malam itu. Main malam ya? Siang, siang. Malah tiketnya. Berapa? 789 orang. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton sekalian dan terus dukung tim kesayangan Anda. Medis yang kalian tengok nih, cepet nih Karo Neti, Dr. Indra. Wee! Gila sprint. Mantap Dr. Indra.
Sprint dia mah. Kalah Ulsan Bolt di mana? Sang pencetak gol pertama Karo United ya. Kapal dari Rusia. Enggak, canda-canda. Sokoi. Tadi golnya bicycle kick ya. Firis main, pemain yang menciptakan sedikit gol kontroversi dengan Balu. Anak Aceh ya. Nomor 11 itu Alfiris. Kemarin di Liga 3 dia main di Asahan ya. Asahan. Sama dengan Marasabisi, ada peluang. Roh tim dia. Aduh. Enggak kan? Iya, penalti mah. Ayo Dok Trindra, semangat. Hilang ganti. Masuk Alfiris. Hilang Bambia. Lalu Tamol digantikan nomor 11. Tamol Alfiris. Masuk Bilo. Nomor 3, Rian Ramadhan keluar, digantikan nomor 14, Mae Bisu. Disambut oleh Aulia Siregar. Usianya. Gila. Gol ketiga untuk Karo United dicetak oleh kita sih nggak, intinya golnya bagus, prosesnya yang kita harus hormati. Tadi kan umpannya dari sana udah nggak terkejar lagi menurut kita, tapi dikejar terus sama Kalidi, lewati dua orang pemain, umpan di sini, selesai gol 3-0 untuk Karo United. Stamina mungkin kayaknya Karo lebih ya dari kawan-kawan Perserang nih. Perserang harus menyerang ini biar bisa untuk menyerang-nyerang deh. Kakak jadi senjata memang ya. Gol tadi semua di babak kedua oleh gol pertama Sokoi, gol kedua Karinata, gol ketiga si Halamhal Hamsah Lestaluhu, susah kali nama kebetul.
aku yang pau sebenarnya. Aku kalau napa ngapal nama enggak berat, enggak agak payah. Aparnya jadi bukti, bilangkan Ardi Nusri aja dulu aku susah kali betul. Bilang jadi Pak Doktor. Terus ini letak uang kelimpo lah biar enak. Cabut-cabut aja kok aku tengok. Gak ada setiap kawin kok aku tengok. Bude apa kita? Ya Bude kan ada Pak D. Pak D. Bagus apa ya? Serang mulai menyerang setelah tertinggal 3-0. Gol. Menit akhir ya. 3-0 menang kayaknya susah lah ini untuk bisa bangkit ini anak-anak. Tambah waktu 4 menit. 4 menit lagi diberikan. Jadi Janu masih clean sheet ya. Janu masih clean sheet. Semua penjaga gawang Karo Netip masih belum masih perawan semua. Hah? Oh iya. Bagus kayak gitu Bang Jol. Sekarang di depan. Jangan di belakang ya kan. Iya. Pada di luar. 4 menit lagi Bang Belong. Cepat kali. Mau pulang aja Bang Belong nih. Perawan ya, mudah-mudahan perawan terus nih gawang Karo Netin. Persipura belum bisa kalah, gak nyangka aku kan. Dan bagus sekali juga main apa itu? Persiba. Persiba bagus mainnya. Wing lah. Dia wing. Dia wing karena dia kan dia sama si Marabisa BC nomor 10 itu kan memang ya orang tua aja rohnya. IP juga kita lihat. Oh, lagu nanti foto sama tim sama Egi pada sore ini yang dimenangkan oleh Karo United yang skor 3-0. I know you told your friend you're not okay.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile.